Dature tampil mengulas dakwaan pihak yang mendakwa menjadi mangsa penipuannya dalam urusan jual beli tanah sebelum ini. Ya, saya mengaku sebagai skamer, tapi skamer yang baik jika itu jawapan yang boleh memuaskan hati netizen dan pihak terbabit. Menerusi laporan Harian Metro, Dature atau nama sebenarnya Datu Sri Adnan, Abu berkata dia juga berharap pengakuannya sebagai skamer itu dapat memuaskan hati semua pihak, termasuk pengikutnya di media sosial. Sebab orang memang dah kecampur, saya nafikan pun orang cakap juga, ini skamer akhir zaman lah, jadi saya mengaku sahajalah. Tambah Dature dia sedang berusaha untuk melunaskan hutangnya dan bebas dari dakwaan skema itu. Kalau mengaku pun menjadi satu kesalahan, saya nak buat macam mana? Tapi mana skema yang mengaku penipuannya itu? Sebab itu saya cakap saya skema yang baik. Sebab saya tak cakap pun, tapi orang yang cakap. Bila orang cakap, saya mengiyakan sajalah. Sebab selagi saya tak mengaku, selagi itulah orang bercakap. Saya tak suka nak bangkang semua ini sebab banyak lagi benda yang saya nak fikir dan macam mana saya nak bangkit semula. Berbicara lebih lanjut, Dature meminta pihak terbabit memberi tempoh untuknya melunaskan hutang berkenaan. Ada juga pihak yang saya berhutang itu menghantar direct message dan memberi semangat pada saya untuk bangkit semula. Maklumlah saya baru 6 hari mula bekerja, takkanlah saya boleh selesaikan hutang hampir 7 juta dalam tempoh singkat. Cubalah doa yang baik-baik buat saya. Terdahulu Dature meminta pihak yang mendakwa sudah menjadi mangsa penipuannya dalam urusan jual beli tanah sebelum ini agar bersabar dan bertenang kerana dia masih berusaha mencari duit.